Welcome to channel Siptokai channel, which can increase your knowledge. Selamat datang di channel saya, tentunya masih di Cipto Cui channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview game sniper terbaru, baru rilis guys. Dan ini benar-benar baru karena masih tahap penyempurnaannya guys. Dan ada baiknya sebelum nonton video ini sampai habis, ada baiknya teman-teman silakan like, subscribe, dan klik tanda lonceng. Bagi yang belum subscribe ya, dan kalau yang sudah subscribe, pertahankan ya guys. Oke, kita langsung saja ke permainannya. Ya, saya udah setting dari pertama download dan udah mempelajarinya. Dan sekarang saya bikin klan guys. Guys, saya udah klannya Cipto Cui Shoot. Oke, udah jadi. Dan bikin klan ini harus memenangkan beberapa pertandingan dulu guys. Ini udah banyak juga yang mainin, padahal di Playstore masih tahap penyempurnaan. Oke. Pokoknya channel ini akan mereview game-game terbaik ya, terbaru dan terbaik. Saya pilih game-game pilihan, termasuk ya kayak pilihan editor itu. Oke, ini champion battle dimulai. Versus Star. Oke, okay, ini misinya menjaga kuli bangunan guys dari para nggak tahu dari mana asal usulnya para penjahat. Oke, ya kau. Oke, shoot. Oh, kena satu. Oke. Dan game ini punya lumayan grafik bagus, guys. Shoot, shoot, shoot. Susahnya ya, ini susah ini. Bagian ini saya susah. Cepatannya kurang tuh, sayangnya. Akurasi apanya? Timernya ini harus pas banget. Kalau nggak pas, lewat aja waktu, ada waktunya. Ulang lagi,
ya kan. Dan helm apa ini bisa di custom sendiri guys. Jadi ada gear. Kalau ini gear itu ada pemberitahuan, langsung diklik, langsung ada body protect, helm apa. Tapi kalau helm harus poinnya gede. Oke, satu lagi kena. Nih, ini yang susah, melang-melang ini. Nah, kena lagi. Kena 4 aja. 3 dalam waktu hitungan menit. Itu udah lumayan sukses. Mission sukses. Ini bisa player vs player, guys. Hebatnya ini bisa player vs player game ini. Oke. Masih belum sukses. Game-game yang FPS-FPS kayak gini kebanyakan developernya dari Rusia ini, guys. Oke, saya jaga di bangunan ini. Nggak tahu bikin apa, bikin jalan apa bikin apa ini. Yang pasti ada VLC-nya, itu ada tambang untuk berhenti. Nah, ini bawa golok nih dari mana? Oh, kena satu. Oke, kita pulang lagi. Cus, dua. Pulang lagi. Cus. Namanya juga sniper ya, ada telan itunya guys, melang-melangnya. Tiga, ini sukses ini. Oke, satu lagi. Shoot, ah, lolos. Ah, udah berhasil guys. Hai. Oh iya, kena tadi ya. Oke, shoot. Just. Oke, satu lagi. Cus. Cus. Ah, lolos. Lolos, guys. Ah. Susah ini. Kena ini satu di belakang. Ah. Sicilian killed. Continue apa enggak ya? Penasaran saya. Wah, ganti aja lah. Arena. Battle. Masih yang tadi guys, masih. Penasaran lah. Jadi kalau ada apa, kita pulang terus ada tuh, ada namanya di apa di itunya udah pas. Mana ada nama musuhnya, itu udah pas, tinggal tembak. Lost and found, ganti ya ke mode arena kan. Mode apa tadi udah saya cut. Nah, ini mode ganti guys, ganti mode. Jadi nantinya kalau misi-misi ini udah selesai, tinggal ini aja kayaknya prediksi saya, tinggal langsung mode, nggak ada itu lah, langsung battle
Oke. Ini saya yang bingung ini. Kayaknya harus cepat-cepat dibunuh yang dua orang ini. Tuh, kalau udah ada nama tuh, Guna Gunman, langsung des tembak. Killer, nggak ngerti saya. Friendly killer, kurang cepet apa saya. Mission file, iyalah. Mari lagi. Oke. Kalau teman-teman yang suka game FPS pasti suka yang sniper. Enak, enak benar. Kontrolnya juga mudah, cuman butuh kecepatan aja, butuh ketepatan. Kita harus nembak. Oke. Low profile down. Dua orang gak muncul ini. Cepet terus tembak sasaran. Oke, satu lagi. Jadi orang gue cepet-cepet ditembak yang itunya apa, kuli bangunannya itu kena ya. Ini masih banyak kolom-kolom yang shotgun yang apa ini. Mungkin kalau saya pelajarin terus bisa deh. Ada game baru. Yang tiga orang itu harus dijaga itu dari Pokemon Ganen ini. Oh, susah banget. Oh, pedes kena kan. Kalau udah ada namanya baru kena pas. Oke. Oh, jadi kalau masuk hijau langsung tembak ya. Dus. Gitu ya. Oke deh. Sukses. Iya, gitu caranya jadi. Sedikit mengerti lah. Kita pindah saja pak. PS player guys. Ini seru lagi ini. Oke. Ini benar-benar kayak nyata. Sama kalau kurang cepat. Ya saya ketembak dulu ini. Mana petunjuknya? Arah petunjuk arahnya mana? Oke, kan kanan. Ini petunjuk arahnya tuh hampir nggak kelihatan. Di waktu ini kan suruh kanan kiri. Hampir nggak kelihatan saya. Jadi dia ketembak dulu. Nah, kiri guys, kiri mana roda tiba kan kena kan. Kalau nemu terus geser nemu itu titik hitam, yaitu di situ guys, yang kita kejelian aja melihatnya. Nah, kiri. Oke, mana, nah ke kiri terus, nggak mungkin ke atas gunung.
kiri terus. Mana ya? Ke bawah. Scroll ke bawah, coy. Kiri lagi. Kanan. Eish. Ya itu sedikit merah itu di bawah. Nah, oke. Zoom lagi. Kena kan? You win. Sekali kena menang satu jadi. Canggih teleskopnya ini. Ada sensor infrarednya. Ada hawa panas ya. Keluar titik merah. Kalau kita tembak. Oke. Kiri coy. Kiri. Itu dia. Just. Oke, assassin. Mantap. Just. 2-1. Victory. Jadi 3 kali kemenangan dapat hadiah. Ini banyak hadiahnya, tapi banyak juga yang bayar. Tuh, kalau ada custom 3 itu, kalau merah bisa diklik gratis, tapi kalau yang hijau harus mengumpulkan banyak koin, guys. Round 1. Masih di kawasan Siberia. Hai guys. Nah, itu dia. Oke, sekian saja review game Sniper ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan game-game terbaik. Oke, Salkomsel. Bye-bye.